Rusia, raksasa militer dunia tanpa kapal induk Moskow, Rusia, yang saat ini menginvasi Ukraina, tercatat sebagai salah satu raksasa militer dunia. Uniknya, militer Moskow tanpa dilengkapi satu kapal induk pun setidaknya sampai saat ini. Satu-satunya kapal induk Rusia, Admiral Kuznetsov, sedang menyelesaikan perombakan dan upgrade pada tahun 2023 dan akan bergabung kembali dengan Angkatan Laut pada akhir tahun. Kapal Admiral Kuznetsov mengalami kebakaran listrik yang mematikan, pendaratan pesawat yang buruk, dry dock yang tenggelam, dan beberapa kerusakan. Mengutip ulasan Defense View, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, meski militernya tanpa kapal induk saat ini, bukan berarti Rusia tidak bisa membangunnya. Itu tergantung pada apakah mereka ingin membangunnya, bukan apakah mereka tidak dapat membangunnya. Rusia memiliki banyak kapal induk dan kapal penjelajah pengangkut pesawat sebelumnya. Banyak kapal perang Rusia sebelumnya diproduksi di galangan kapal Nikolayev di Ukraina, tapi bukan berarti Moskow tidak memiliki kemampuan untuk membangun kapal induk. Kapal induk Vikramaditya bukanlah kapal induk Admiral Gorshkov Rusia. Setelah dijual ke India, itu juga diupgrade di galangan kapal Severodvinsk di Rusia. Ada tidaknya kapal induk tidak tergantung pada kapasitas produksi, tetapi pada permintaan, dan permintaan ini terutama berasal dari arah strategis nasional. Angkatan Laut Dunia dibagi menjadi negara-negara dengan kapal induk dan negara-negara tanpa kapal induk. Kedua kelompok negara ini berbeda, dan perbedaannya terletak pada arah strategisnya. Kapal induk menjadi senjata ofensif standar, dan itu adalah senjata serangan laut, senjata yang melintasi laut untuk menyerang pihak atau negara lain. Sebuah negara dengan kapal induk adalah negara yang ambisius. Area yang ingin ia kuasai bukan hanya yang ada di depannya, tetapi sisi lain lautan. Alat terbaik untuk pergi ke seberang lautan adalah kapal induk. Sebuah negara tanpa kapal induk berarti bahwa negara tersebut dalam keadaan pertahanan, atau visinya hanya di darat di depannya, bukan di seberang lautan, atau tidak memiliki kemampuan dan uang untuk beroperasi. Dalam analisis terakhir, masih ada kekurangan ambisi, dan tidak ada ambisi seperti itu untuk pergi ke seberang lautan. Rusia adalah tipikal, dan ambisinya terletak di sekitarnya, bukan di tempat-tempat yang jauh seperti Amerika Utara dan Selatan. Suatu negara memiliki ambisi yang tidak ditentukan oleh orang, tetapi oleh ekonominya. Jika ekonomi suatu negara tidak dapat mendukung perang besar, ambisinya pasti akan ditekan. Kapal induk adalah perwakilan dari ambisi. Jika sebuah negara memiliki kapal induk, maka ia perlu membentuk kelompok tempur kapal induk, dan satu kapal induk tidak cukup karena perlu membentuk armada laut yang besar yang membutuhkan 3 atau 4 kapal induk. Selain itu juga dibutuhkan lebih banyak kapal selam nuklir, kapal perusak, fregat, kapal tanker. Itu belum cukup, angkatan laut seperti itu harus bekerja sama dengan angkatan udara dan angkatan darat yang lebih besar, juga membutuhkan sistem logistik yang lebih kuat untuk mengirimkan pasukan demi pasukan ke garis depan. Semua itu membutuhkan uang untuk mendukung, dan tidak ada uang artinya tidak ada drama. Rusia saat ini memiliki populasi 140 juta. Personel Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, jika mencakup penjaga perbatasan dan garda nasional berjumlah sekitar 2 juta orang. Rasio ini sangat tinggi, di mana dari 70 orang, 1 adalah tentara. Rusia mampu membangun 2 atau 3 kapal induk dengan 1 mobilisasi. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi setelah ia membangunnya? Apakah kapal induk ini ada di dalam negeri? Apakah akan menyiapkan serangkaian armada besar? Lalu ia pergi berperang, dan pada akhirnya akan kehilangan lebih banyak uang. China membangun 2 kapal induk, dengan 1 sedang dalam proses. Kapal pertama dianggap eksperimental, dan kapal kedua adalah senjata ofensif yang sebenarnya. Sekarang kapal ketiga dan keempat sedang dalam perencanaan, dan penggerak kapal pendukung Type 055 juga sedang berjalan lancar. Itu akan memakan waktu untuk membangun semuanya. China mampu membeli hal-hal tersebut di masa depan dan sekarang karena ekonomi yang besar. Hal yang sama berlaku untuk India yang akan segera mendapatkan kapal induk keduanya. Jika Rusia ingin membangun kapal induk baru, tidak bisa kapal induk berbobot sedang, minimal 80.000 hingga 100.000 ton. Kemudian cocok untuk membangun kapal perusak baru dan kapal selam nuklir baru. Satu kapal induk tidak ada artinya. Berapa biaya untuk membangun 3-5 kapal? Mungkin $50 miliar Amerika Serikat atau ia mungkin juga menghabiskan uang itu untuk rudal antar benua dan pembom strategis siluman, rudal hipersonik yang lebih hemat biaya daripada kapal induk. Saat ini, Rusia tidak mampu membelinya,
dan arah strategis Rusia sedang berubah. Pandangan pertahanan juga dikatakan tahun lalu bahwa mereka tidak membutuhkan kapal induk. Sumber, international.sindonews.com.